Hey hey hey, welcome to review Hero Adjustment yang terbaru di bulan Desember patch ya guys ya. Patch besar-besaran perubahan meta, perubahan season ini adalah Hero Adjustment untuk patch terbaru ini gitu guys ya. Dan kali ini adalah kita main Xavier guys. Xavier ini yang seperti yang kalian lihat, dia dulu kan bergantung sama pasifnya, tapi sekarang sudah tidak gitu guys ya. Jadi skill dia semua tuh udah dinaikin dari awal, semua udah dinaikin. Skill 1, skill 2, ulti itu semua dinaikin. Dan kita akan lihat apakah dia sekarang tanpa bergantung sama pasif, dia bisa memberikan damage maksimal dan bisa masuk kembali ke meta gitu guys ya. Jadi kita akan mainkan Xavier langsung aja ke Land of Dawn. Musuhnya MM semua ya guys ya. Jadi langsung aja kita let's go masuk ke mid atau XP lane, gue gak tahu guys. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini agak ngeselin ya guys ya. Kalian bisa lihat dia, ini ada yang ini, gue kayak XP lane kalau begitu guys ya. Si Valir ini udah tahu gue pick duluan guys ya. Tapi dia pick terakhir masih ambil Valir lagi gitu guys ya. Gak ada hero XP laner, tapi musuh MM semua guys. Jadi kita gak boleh bawa ke late game early, harus bantai mereka semua. Jadi seperti itu guys ya. Kita bantai, ayo kita bantai guys ya. Skill 1 spamming, spamming aja terus guys. Kita bisa nge-spamming. Cuman nih Hanabi ini di revamp guys ya. Kalian bisa lihat Hanabi kan udah di revamp nih guys. Jadi sekarang dia makin ngeselin aja guys. Pasif dia itu udah otomatis pantul guys ya. Jadi agak ngeselin aja gitu loh guys ya. Jadi seperti itu. Oke. Gua nggak tahu sekarang bakal kayak mana guys dia. Nah, kita skill 1 kayak gini sih sangat membantu. Dia punya skill 1 sekarang ini guys ya. Skill 1 dia itu sekarang bisa kasih apa sih namanya? Sekarang bisa kasih kok dia hidup terus, Cok? Kok dia hidup terus, Cok? Gua salah lihat, Cok. Apa sih? Jadi itu sekarang Hanabi curangnya gitu guys ya. Hanabi sekarang skill 1 dia itu kasih shield, terus kasih immune. Dia immune CC, dia immune slow. Jadi ngeselin guys ya. Makanya gua agak parah guys ya. Pengen marah guys, sumpah dah. Gue jadi gak fokus karena gua dari tadi ngomongin dia, bukan ngomongin Xavier-nya gitu loh guys ya. Kan harusnya Xavier kita guys ya. Gitu loh. Dia kalau sambil skill 1, gue kalah ini guys. Kita kalah ini guys. Oke, skill 1 kena. Lanjut guys, lanjut terus. Jangan kasih kendor bos. Nih, pantul. Ayy, gak kena loh, susah banget guys. Skill 1 sambil skill 2, kalau HP gue kayak gini gak bisa loh guys, sumpah dah. Oke, skill 2, jaraknya makin besar. Oke, kita juga bakal mainkan dia ke efek dimana kita bisa kuat ya guys ya. Kalian lihat aja nanti guys. Anjir, kena slow, Cok. Woi, lo kira gue takut sama lo? Nah, kau sini. Nah, sini lo. Gue gak takut sama lo, bos. Gue gak takut, bro. Gue hidup, bro. Nah, makan tuh, bos. Ulti kita kalau udah main guys habis dia, kita lihat aja nanti guys ya. Kita tinggal sekali lagi nih guys. Skill 2 kena, skill 1 kena, ulti kita habis dia tuh, mati dia guys, pasti guys. Oke, pasti dia guys. Tapi gua nggak tahu dia ada di mana guys ya. Dia masih ada kah di situ? Kita nggak tahu guys. Kalau dia udah balik, ya udah berarti dia balik guys. Dia balik guys ya. Darah kita masih full. Oke, kita masih kuat guys. Item kita jadi mah dia udah pasti mati guys. Santai aja. Oke. Item gua kalau dia udah itu dia nggak maju guys, dia nggak bisa maju. Oke, ulti buka, keluar, ulti semua keluar. Oke, sabaran. Kita skill 1, buang aja guys ya. Kita buang terus kita balik guys ya. Kita balik dulu. Oke, kita balik dulu. Oke, sekarang kan harus ingat ya guys ya, COD itu jadi stacknya lebih jauh. Oke. Udah mati dia. COD sekarang makin jauh jaraknya guys. Bukan jarak, stacknya makin tinggi guys. Jadi karena stacknya makin tinggi, dia otomatis makin kuat untuk late game gitu guys ya. Jadi hati-hatilah untuk musuh yang pegang COD seperti Xavier salah satunya guys ya. Xavier pakai COD. Oke, tapi gue pakai buku juga biar kita bisa cooldown enak, tapi kita juga bisa kasih damage tinggi karena kita juga pakai Lightning Truncheon. Oke, gue pernah ngomong kalau kita sekarang pakai item COD Lightning Truncheon itu efeknya makin kuat karena dua item itu dibuff gitu guys ya. Jadi get ready. Nah, sekarang udah jadi, kita bakal bikin buku dulu guys. Karena buku itu penting guys. Gak ada buku artinya kita gagal guys ya.
Kita butuh cooldown, guys. Jadi skill 1, skill 2 dia itu cooldownnya lama, guys, ya. Jadi buku itu yang membantu nantinya gitu, guys. Eh, kena lu. Oh, gua tahu sekarang, guys. Oh, I see, guys. Skill 2 dia itu harus diarahin, ultinya juga harus diarahin, guys. Jadi kalau skill 2 dia nggak kena, ya ulti dia juga nggak kena, ya berarti ya emang nggak kena aja gitu, guys. Apa loh? Nah, mati lu. Gua masih hidup. Susah banget lawannya, cok. Kesel gua. MM dasar kalian 55 MM nih, guys. Gak boleh, harus kita harus end, weh. Harus end cepet, weh. End, weh, cepet, weh. End. Kenapa harus end? Karena kita gak boleh bawa ke late game, guys. MM semua mati kita, cok. Oke. Dor, mati lu sana. Eh, hidup dia. Eh, enggak, mati dia. Mati kayaknya dia, guys. Ya mati beneran dia, cok. Eh, sabar, bisa guys. Oke, sabar. Gua enggak ada skill, guys. Eh, mantulnya, cok, bangke. Mantul dia, anjay. Ya udah, kita pulang deh. Kita pulang dari rumah, guys, ya. Tembak dari rumah. Tembak, bos. Wes, eh alang, kita enggak kena, guys. Enggak kena. Eh, sekarang kita enggak bisa rasain juga ya turtle, guys. Gua kira cuman ini loh, guys. Gua kira cuman buff biru, buff merah yang kita bisa denger gitu, guys, ya. Maksudnya kalau dia lagi turtle lord, kita bisa denger tuh, oh dia lagi turtle, tapi sekarang kita enggak tahu, guys. Wah, bahaya sih kayak gini, guys. Ini sih susah ya, guys, ya. Gua jujur-jujuran aja, guys, ya. Makin susah sih kayak gini, guys. Fix. Oh, berat sih, guys, kayak gini, guys. Tembak terus, guys. Eh, sumpah pantulannya ini, cok. Parah, anjay. Kita nggak sadar kena pantulan terus, loh. Eh, buku jadi ya? Oke, lightning truncheon, guys. Gak mau tahu gue. Sabar, Hanabi ini, coy. Mana dia, cok? Ah, slow. Sumpah, loh. Ih, dua orang. Dua orang. Eh, tiga orang. Anjir. Woi, bantulah. Wah, tapi tiga orang di sini sih gua aman sih, guys. Kita tiga orang di sini sih aman, guys. Di bottom kuat terus tuh. Di bottom menang terus, guys. Oh, dia di tower nggak pantul, guys, ya. Jadi, serangan Hanabi kalau ke tower nggak pantul dia, guys. Kalaupun pantul cuma sekali, guys, ya. Makan tuh. Lu kira gua takut sama lo. Sini loh. Makan tuh. Eh, gua gak ada ulti, guys. Ada ulti gak ya? Bisa nyampa sih, guys. Tapi kayaknya udah telat ya. Kayaknya telat sih, guys. Telat ya. Eh, telat. Gak telat, guys. Oke, kita bisa nih skill lagi, guys, ya. Kalau kena nih. Pas. Eh, gak kena dong. Eh, gak kena, anjir. Makan tuh bos. Ihi. Kena dia, bos. Gua gak takut sama lu, bro. Gua gak takut sama lu. Tembak ujung, guys, ya. Alah, gak kena sih. Yaudah lah, gak apa-apa. Gila, bos. Hanabi kalah sama gua, bos. Iya. Seru sekali ya, guys, ya. Lightning Truncheon udah mau jadi nih, guys. Lightning Truncheon jadi abis ini, guys. Kita bikin efek api gak sih, guys? Gua pengen bikin efek api biar musuh nih kena gitu loh, guys, ya. Ini berarti kita kena push ya. Oke, ya, aman ya, guys, ya. Hanabi aman. Oke, kita bisa commit nih sekarang push. Tapi sabar. Takut nih gua, guys. Oke, sabar. Sabar. Mana Hanabi, guys? Belakang dia, cok. Belakang dia. Eh, dia tembus depan, guys. Gua gak mau ketemu. Eh. Makan tuh. Songong sih, guys. Ya, songong dia, guys. Ya, seru banget, bos. Anjay.
Seneng banget gue coy. Oke lanjut ya guys ya. Gue mau ambil pasifnya guys. Jadi pasifnya itu ya Allah, sorry. Gue mau ambil pasifnya full guys. Jadi kalau udah full kan enak gitu guys ya. Nah udah kayak gini, kita tuh enak guys. Skillnya besar, damage-nya enggak sih, tapi cooldownnya jadi aktif gitu loh guys ya. Kayak gini nih guys. Nah tuh kena dia. Ya masuk dia guys. Iya. Kena lagi bos. Nah gua tuh hampir gua mau. Ya bersih guys. Aduh sumpah. N. Gak mau tahu gua guys. Gak mau tahu. N. Tolong. Lord lah. Kalaupun gak itu Lord lah guys. Lord lah guys. Setidaknya Lord lah. Kalaupun dia nggak mati guys, Lord lah. Lord. Karena musuh nggak tahu guys, kita lagi ngelord. Kan bagus kayak gitu guys. Let's go, mantep guys ya. Kita bikin immortal guys. Kita udah jadi cepet banget ya, 12 menit jadi loh guys, item nih. Wah. Keras nih guys. Nih. Kita di sini guys ya. Lord muncul, mereka berlima, warp, tutup abis, langsung rata guys ya. Percaya gak nih? Ini dua orang di top. Si ini tiga, anjir. Oke, mereka harus commit guys. Mereka kalau gak berani commit, abis mereka nih guys. Mereka gak mau perang di mid, abis mereka nih guys. Satu, dua, tiga. Oke, tiga nih guys ya. Tiga. Mati semua bos. Mati dia guys. Abis berlima guys ya. Mati tuh. Por. Gak mati dia guys. Ya gak mati dong. Tapi menang kita rata dong. Gampang guys ya. Easy bos. Easy. Oh, yo. Seru banget anjay. Aduh, keras. Saphir sepertinya makin kuat guys ya. Dia awal-awal udah bisa kasih damage kayak gitu tuh lumayan loh guys. Wah, bisa masuk meta sih ini guys ya, Saphir guys ya. Tapi ini gak fair, jujur aja guys. MM semua, mereka nih cari masalah guys ya. Aneh guys ya, emang aneh dah. Tapi kita jelas guys ya. Cuman paling satu, gak ada XP laner. Gue yang gantiin pula XP laner. Tapi ini great guys, Saphir kuat guys. Sayang gak MVP aja guys ya. Tapi dia kuat guys. Gue yakin dia bisa masuk meta sih guys, karena dia udah gak bergantung sama pasif. Pasif dia bantu dia biar lebih enak main aja. Tapi dia gak mengaruh ke damage dia. So, I think this is great guys. Boleh guys ya, menurut gue kayaknya dia dimainin sekarang di meta sekarang. Menurut kalian gimana? Komen di bawah guys. Kita akan lanjut review hero adjustment di patch selanjutnya. Oke, see you in the next video. Thank you guys for watching. Have a nice day, peace dan bye-bye. Thank you.